apapun yang perlu saya banggakan. Tetapi saya percaya setiap kali, kenapa teman-teman harus memilih saya? Karena saat saya sudah memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan sudah mampukan saya ini. Jadi saya nggak punya, saya nggak punya apa-apa yang saya banggakan. Saya hanya punya kepercayaan diri yang Tuhan kasih sama saya. Menurut saya hanya punya hati yang ingin melayani. Saya cuma bisa berikan solusi itu aja, karena selama ini actionnya masih kurang, tapi saya lebih ke action aja nanti teman-teman yang lain atau ke pengurus nanti berikutnya, karena kalau hanya sekedar teori takutnya susah, masih belum bisa. Tapi ya itu menerapkan dan menanamkan disiplin waktu. Tolong supervisi pertanyaan dengarkan yang jauh. Silakan teman-teman hadir. Dari saya sendiri untuk masalah soal waktu, yang pertama yang harus dilakukan ialah memberi contoh. Mungkin bagi saya agak khusus yang kesibukan saya, tapi saya sebagai ketua harus contoh yang baik. Kedua, saya akan mengarah kepada pengurus saya sebagai pengurus yang memberi contoh yang baik kepada anggota, sehingga kegiatan yang melibatkan anggota dan pengurus bersama saya berjalan dengan soal waktu. Terima kasih. Seperti yang tadi yang saya bicarakan, yang kesimpulan tadi yang saya sudah itu, tolong didengar. Itu salah satu nasihat saya, karena itu salah satu yang saya lihat dari pemerintah yang kurang itu. Apa yang saya dapat, itu yang saya tahu. Itu nasihatnya. Jadi nasihatnya silakan didengarkan dan dilakukan yang lain. Sekali lagi saya mau dengar mana.